A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semua? Penonton sekalian, kali ini kita bersiaran di kediaman rasmi Menteri Besar Pahang ya. Penonton sekalian, kita terus kepada target kita. Kali ini kita akan membaca surah Az-Zariyat yang mana kita akan terapkan pada ayat-ayat yang ayat 19, 20, 21 kepada sambungan Tarannum Sikah. Episod lepas kita telah belajar Sikah kamil dan komplit ya. Betul Amalina? Betul. Okey, jadi kali ini kita akan masuk Tarannum Jiharkah. Tapi seperti biasa, apabila kita ingin mengalunkan sesuatu tarannum ataupun ayat yang baru kita dapat, kita pastinya perbetulkan dahulu tajwid dan juga mana-mana wakaf yang aula. Okey. Kita dengarkan dulu bacaan daripada Thaqif. Cuba Thaqif baca surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ini wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Okay, bagus. Terima kasih ya. Thaqif. Tapi perlu ingat bila baca dengan tarannum, apa-apa tarannum, sikah ke jiharkah, yang paling penting sekali pada ayat ni adalah makhraj huruf pada wafi anfusikum. Nanti bila kita buat harkat sikah yang kedua, dia perlu kepada tekanan suara. Ha, di sini perlu adik-adik perlu hati-hati. Wafi anfusikum. Bunyikan terus sikum. Afala tub jaga eh Thaqif tadi ya. Kemudian wafis sama iriz, cuba sebut iriz. Iriz. Jadi yang ini perlu kepada kita atur satu-satu. Dan mana kita nak tekan pada nanti pada tarannum jiharkah nanti. Jadi insya-Allah kita akan selepas ini kita akan bersama iaitu Patrick Khamis. Pernah dengar nama Patrick Khamis? Tak. Iaitu komposer lagu yang mana kita akan dengar apa info daripada Patrick Khamis. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini tentunya dalam rancangan Mari Bertarannum. Kita berehat seketika. Terima kasih kepada penonton-penonton yang daripada Kuantan ya, kita bersiaran di Kuantan Pahang ya. Jadi insya-Allah selepas ini kita ada banyak lagi aktiviti kita, iaitu yang pertama sekali kita akan latih adik-adik kita mengenai suara ataupun bunga-bunga suara burdah, yang mana pada musim yang lepas kita dah latih dari segi lenggok bacaan. Okey ya. Jadi kali ini kita dengar dulu info daripada iaitu komposer kita Patrick Khamis, kerana dalam lagu ataupun tarannum pada peringkat awal dia sama dengan muzik sebenarnya awal, pada peringkat awal. Tapi selepas kita kaji, kita belajar tarannum, kemudian dia akan jadi kepecahan kepada yang berbeza. Kita dengar apa kata Patrick Khamis. Saya komposer Patrick Khamis. Saya ingin berkongsi dalam rancangan adik-adik ini, Mari Bertarannum, kerana saya sendiri pun selalu mengikuti rancangan ini. Dan apa yang saya nak katakan pada hari ini ialah mengenai tempo dalam tarannum. Jadi dia, pada pandangan saya, tarannum adalah merupakan satu nyanyian yang
dikatakan sebagai free tempo. Ia tidak sama dengan nyanyian dalam lagu-lagu komersial ataupun lagu-lagu yang kita biasa dengar di radio, di TV sebagainya. Kerana lagu-lagu ini dia mempunyai tempo-tempo dan yang kita katakan dia ada klik-klik tertentu untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut. Tapi di dalam Granum, dia ada kebebasan kepada adik-adik untuk memulakan bila-bila masa. Sebab itu dikatakan Teranung ini dia mempunyai keistimewaan dia sendiri. Dan bagi saya sendiri, irama yang terindah sekali di yang kita dengar dalam dunia ini adalah merupakan irama ataupun lagu-lagu semasa menyanyi ataupun berteranum mengaji atau membaca ayat suci Al-Quran. Sekian, bye. Okey, kita terus kepada latihan kita, duduk tegak, betul-betul, iaitu latihan pemantapan taranum sikah. Dengar betul-betul, kemudian perhatikan kepada gelung yang berwarna merah. Tengok, gelung warna merah ni dia punya pergerakan sama. Kemudian yang ni, apa saya tulis tu apa? Ikhtilal. Jadi kita dah set. So, sini ikhtilal. Ya, kemudian yang ni sama dia punya pergerakan. Mungkin alunan dia ataupun mungkin juga dari segi bentuk pergerakan dia. Okey, kita dengar. Pasang telinga. Jadi yang biru ni adalah dipanggil apa? Sendi ataupun kita panggil juga sebagai skru dia. Kalau kita skru ni tak kita tak tekan sini, maknanya bacaan kita akan jadi lemah. Dengar sekali lagi. Yang ni bunga. Bunga ni kita boleh create dia, kita bunga, kita boleh latih. Tapi yang ni dia akan datang sendiri. Kalau tak kita tak letak sini, mungkin kita letak di fi ataupun wa muharramun, mungkin kita letak ke depan sikit. Ala wa muhal, itu panggil sendi dia. Tempat mana kita nak tekan dia. Okey. Yang ni ikhtilal. Rashid, yang mana tempat paling-paling susah? Pasal gelung mana yang paling susah, Rashid? Waqalu. Waqalu. Cuba buat semua 1 2 mula. Waqalu. Banyakkan bunganya. Waqalu. Lu. Cuba. Waqalu. Mula. Waqalu. Lu. Lu. Sekiranya kita ada masalah mengenai bunga, mengenai alunan, kita cuba gunakan apa dia? ICT. Okey, kita guna ICT. Kali ini kita kupas satu-satu. Dengar. Waqalu. Cuba Rashid. Lu. 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 Ha, jadi Rashid boleh guna software ni, tekan je, dengar. Okey, dengar butu. Kan? Butu, butu, cuba. Butu. Okey, ha. Okey, itu dapat. Kemudian dengar lagi. Ha, ini sama. An'am pun sama juga. Nah, sama. Yang tiga gelung tadi sama, yang paling susah adalah ikhtilal. Cuba 1 2 mula. Okey, Sakif kata situ susah. Sebab apa? Dia ada sedikit bukaan suara. Okey, jadi insyaAllah lepas ni kita akan ulang lagi dan kita akan baca secara ramai-ramai, kemudian kita pilih seorang daripada pelajar kita untuk alunkan harkat sikah yang ke-6. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini tentunya dalam rancangan Mari Bertarannum. Baiklah penonton sekalian, kita bersiaran di kediaman Menteri Besar Pahang ya. Jadi seperti biasa kita akan alunkan yang ni surprise ya, Rashid.
Ustaz akan pilih mana-mana saja, terus buat. Okey. Kali ini kita terus kepada yang pertama sekali, Afif. Cuba Afif. Wa qalu ma fi butuni hadhihi wa anna bi khalisatun li dhukurina wa muharramun ala. Sambung. Ala. Dapat pun kan. Cuma ada sikit was-was. Habiskan ayat. Cuba Rashid. Okey, terus Rashid dengan pantas. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina. Okey, sampai sini dah selesai. Sebab apa? Bunga, betul lah. Sebab Rashid kata tadi bunga susah lah Ustaz kan. Ha, mana betul. Maknanya tiga ni dia tak dapat. Bila tak dapat tiga ni, mana bunga tidak lincah, mana sini dah tak masuk dia punya ikhtilal. Okey, kita dengar Saqif. Cuba Saqif. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun bagus. Okey, jadi untuk pengetahuan penonton di studio dan juga penonton di rumah, pendedahan mengenai ayat yang kita bawakan di sini, adik-adik kita di studio ni tidak tahu ayat yang mana Ustaz nak buat ataupun surah yang mana Ustaz pilih. Jadi dengan sendirinya adik-adik, kalau adik-adik di studio ni dapat, bermakna penonton sekalian pun sama dengan adik-adik di studio ni. Okey, kita dengarkan seterusnya daripada Huda. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun 'ala azwajina. Okey, dapat. Walaupun ada sedikit dia punya hazihi tadi, tak cukup dia punya bunga. Tapi Uda berani. Habiskan ayat. Ya, Uda. Habiskan ayat sampai azwajina. Sampai habis. Yang penting kita latih. Bacaan kita, jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita akan jadi satu habit yang tak bagus. Ha? Okey, itu adalah latihan pemantapan. Kita terus kepada target kita yang kedua, iaitu wa fil ardi ayatul lil muqinin. Itu lagu Jiharkah. Kita sambung suratul Zariyat. Tapi kali ini, wa fil ardi ayatul lil mumkin ini, Ustaz nak lagu Jiharkah. Ingat dulu, kita bawa lagu apa? Rashid kata, Ruas ini lagu Nahwan. Jadi supaya bila kita jumpa ayat ini, wa fil ardi ayatul, selalunya bagi yang baru belajar Taranum, dia akan terikat dengan ayat dan juga alunan yang dibelajar dengan guru, mana-mana guru. Wa fil ardi ayat. Tukar kepada Hijaz. Dah tak boleh buat. Sekarang kita nak rungkai balik. Kita nak latih adik-adik kita supaya jangan terikat dengan alunan. Walaupun ini katalah Jiharkah. Terus buat Jiharkah. Nahwan. Terus Nahwan. Okey, cuba kita buat dulu. Nahwan. Wa fil ardi ayatul. Satu, dua, mula. Wa fil ardi ayatul. Okey, jadi yang tu kita letak tepi dulu. Tak tepi alunan Nahwan, tak tepi. Sekarang kita fokus kepada Jiharkah. Okey, kita perhati kepada gelung. Yang perlu kita tekan sini adalah pada perkataan ayat dan satu lagi mukinin. Ini untuk asas. Kita terus kepada target kita Jiharkah. Saqif, Jiharkah harkat yang pertama. Okey, kita ikut pattern daripada Saqif. Cuba. Wa fil ardi ayatul lil muqinin.
Okey, mula. Okey. Satu lagi tips. Apabila kita dengar kata ustaz kata, dengar sakit baca kita ikut. Bila sakit wa fil ardi aya, kita dah set. Oh, ayat dia macam ni dia buat. Kita dah set. Aya, kata contoh. Ayatun lil muqinin. Kita mesti simpan di sini. Jangan kita dengar aja kita pun alun. Yang itu satu habit yang tak bagus juga. Okey, sekali lagi. Wa fil ardi, satu dua mula. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Okey, jadi selepas ini kita akan masuk kepada harakat yang kedua, tapi pada episod yang akan datang. Jadi ada di rumah, cuba sedia Taranum Jiharkah yang kedua dan yang ketiga. Dan satu lagi mengenai lagu Nidaul Quran, kita akan bersama dengan Afif untuk solo. Jadi sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi tentunya dalam rancangan Beri Bertaranum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لأمرنا يا